Teman-temanku, bapak dan ibu guru yang dirahmati Allah, hidup tanpa ilmu bagai malam tanpa rembulan. Hidup tanpa ilmu bagaikan sayur tanpa garam, begitulah pepatah mengatakan. Karena ilmu pula yang membedakan manusia dengan hewan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah telah mengisyaratkan kata yang pertama adalah Iqra, yang artinya bacalah. Dengan membaca, cara mendapatkan ilmu tanpa membaca, seseorang akan susah mendapatkan ilmu. Bahkan, di dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan pentingnya ilmu di dalam kehidupan manusia. Karena dengan ilmulah akan tinggi derajatnya di mata Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Yarfailahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Teman-temanku yang dirahmati Allah, tuntutlah ilmu setinggi-tinggi mungkin. Karena dengan ilmu, cita-cita kita insya Allah akan tercapai. Dengan adanya ilmu, kita akan bisa menjadi seseorang pemimpin yang terhormat. Bahkan dengan adanya ilmu agama, kita akan bisa menjadi seseorang ulama yang dirahmati Allah. Dirahmati Allah, amin ya robbal alamin. Dan ingat, salah satu mahfuzat tentang ilmu adalah afatul ilmin nisyanu, yang artinya bencana ilmu itu adalah lupa. Sekian tauziah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do the best for the best.